Kebakaran melanda salah satu ruko berlantai 3 di kawasan padat Penjaringan, Jakarta Utara. Api meludeskan barang-barang toko perlengkapan sembahyang umat Buddha. Warga di kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara dikejutkan dengan kepulan asap hitam yang keluar dari atap ruko penjual perlengkapan sembahyang umat Buddha. Asap bertiup kencang dari sela-sela atap di lantai 3. Petugas pemadam yang cepat datang langsung memadamkan api. Para pekerja toko berusaha menyelamatkan barang-barang di lantai 2. Api meludeskan barang-barang perlengkapan sembahyang di dalam dus di lantai 3. 7 mobil pemadam dikerahkan dan api baru dapat dipadamkan setelah 1 jam. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.